Halo Bang, dengan Abang siapa sebagai apa nih Bang? Saya Bambang sebagai petugas sekretariat di Masjid Al-Arif. Oke, Bang, bisa diceritain nggak Bang sejarah dari Masjid Al-Arif ini? Ya, jadi kalau dari sejarahnya masjid ini Masjid Al-Arif Kompleks Asbi 2 ya, Blok 3 nomor 136A berdiri sejak 2002 sampai sekarang. Sudah beberapa kali lah pergantian pengurus. Nah, saat ini Masjid Al-Arif dipimpin oleh atau ketua BKM-nya itu Profesor Dr. Delvitri Munir, PhD konsultan. Jadi beliau juga aktif juga di kegiatan, bukan cuma di masjid sini aja juga, tapi juga di Posil Kota Medan juga, yaitu Posil BKM tentang untuk masjid-masjid Kota Medan. Ya, kalau untuk program-program masjid kita, ya seperti masjid lainnya juga, yaitu untuk Ramadan ini tetap menjalankan kegiatan sholat tarawih, ada juga ceramah subuh kita, yaitu Sabtu subuh dan Ahad subuh itu ya, rutin kita laksanakan di setiap Ramadan ini. Kalau hari biasa itu karena COVID ini kegiatan kajian kita kurangi menjadi satu pekan itu satu kali, yaitu di hari Ahad aja setelah subuh. Ada nggak memanggil ustadz-ustadz ternama mungkin? Kalau untuk mungkin ustadz-ustadz ternama dari luar kota, beberapa tahun yang lalu sudah ada, sekitar 2017 itu ada Ustadz Abdul Somad yang pernah kemari juga. Tapi yang sering saat ini yang mengisi itu ustadz-ustadz yang di Medan lah. Seperti siapa? Seperti itu ada Ustadz Abdul Latif Khan, ada Ustadz Prof Muzakir, ada Ustadz Prof Syahrin, ada Ustadz Syukri Albani, dan banyak lah. Natat, ini kalau dari segi bangunan, ini kan ada bertemakan ijo, terus ada pohon kurmanya. Ini ada sejarahnya nggak? Kenapa memilih warna ijo terus dibangun dengan kayaknya kayak taman gitu? Untuk konsep hijau di atap, saya kurang tahu pastinya, tapi dari pengurus itu mengutamakan kehijauan dari Masjid Al-Arif ini ya, tetap asri, tetap alami. Dengan meluaskan pelataran seperti yang kita lihat tuh ada pagar-pagar dari tumbuhan hijau dan ada